Kalau gede bloon dengan nyekil pinter, ini Rumi Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi nih sama Ismail nih. Oke, siap. Iya. Yeah. Seperti biasa kita mau update-update dulu ya Om ya. Siap. Oke, kali ini ada apa aja nih Om? Ade komplit, okay. Ada Aki juga ade okay. Permati ade, semi precious juga ade, komplit dan berlian juga ade. Nah, ada berlian lagi nih. Oke, okay, seperti biasa. Siap. Oke, okay, harga standar. Harga standar, nggak usah mahal-mahal. Siapa tahu ada yang berminat untuk buat mau lebaran ya. Pakaian salam-salaman. Oke, okay, siap. Mungkin kita langsung dari yang pertama ya Om. Iya. Itu baca nih. Cokelat kristal, cuma ada itemnya aja. Oke, okay, cuma ada toko item. Baca apa nih Om? Ini doko ya? Kristal, okay, natural ya. Ketan perak, siapa yang mau bacan? Batu pertama Om, berapa nih Om? 1,5 aja. 1,5? Oke, silakan teman-teman. Nah ini kebetulan lagi ada 2 nih Om ya. 2 baca. Oke, okay, ini warnanya unik juga. Unik. Kalau ini apa ya? Itu gulau. Oh, bacan gulau ya? Okay. Hijaunya jadi tua. Iya, ini cakep nih. Kristal juga. Cakep, meja lebar juga. Betul. Oke, okay. 1,5 aja sama. 1,5. Oke, silakan teman-teman. Kita beralih ke Birma dulu nih. Waduh. Ada request. Oh, giok Birma dong. Oke. Okay. Oh, Bang Mail. Oh iya iya, ada. Oke. Ini cakep-cakep semua nih dari jauh nih, giwang-giwang semua. Cakep, okay. Hijaunya enak, okay. Size-nya size enak. Nah, silakan nih teman-teman nih. Kita dari pertama ya. Ini aduh, dari jauh nih giwangnya cakep enak. Banget ya. Iya, benar-benar. Terjangkau. Keren banget nih. Silakan nih teman-teman, giok Birma. Iya. Yeah. Tipe C. Giwang bersih, laster enak. Cakep. Betul. Oke. Okay. 1,5 aja. 1,5 juga. Yeah. Oke, okay. Silakan. Oke. Okay. 1,5 juta giok Birma tipe C. Ini kecil tapi bagus ya. Kecil ijonya ke sih. Benar, ijonya tua. Ijonya laster. Tua. Oke, okay. Wah ini ijo-ijo emang segar semua nih. Oke. Okay. Ini juga. Oke. Okay. Yeah. Iya. Cakep ikatan perak juga. Siap, ikatan perak. Ya, laster juga cakep. Ajib, kita kalau di kalau memang mau memo entar nih memoin. Oke, okay, nah, ini kebetulan pokoknya itu Birma tipe okay. C. Oke, okay, siap. Silakan nih teman-teman. Nah, ini yang berapa nih Om? Yang kedua. 1,5 aja. Sama, 1,5 juta. Oke. Okay. Murah meriah. Oke, okay, silakan teman-teman nih. Betul. Ijo-ijo giok Birma tipe C. Yeah. Nah, ini waduh ini agak lebih naik dikit. Oke, okay, kualitasnya lebih baik warna ya. Warna enak, kristal lagi. Betul, ini ses kantor. Giwang muter. Yeah. Iketan cakep. Iya. Yeah. Oke. Okay. Temperak. Cor. Okay. Waduh. Keren banget nih. Anjib. Silakan nih teman-teman yang nyari giok Birma tipe C. Ini berapa nih, Om? 2,000. 2 jutaan. Okay. Naik gope aja. Oke, okay, cakep nih. Silakan nih teman-teman. Giwangnya lebih lebih ya, lebih terlihat deh. Ya, benar. Betul. Dan batunya juga lebih besar. Nah, ini juga sama nih, Om ya. Itu sama. 2 jutaan ya. 2,000. Oke. Okay. Wah, ini benar-benar nih. Giwangnya main semua nih. Enak giwangnya. Oke, okay, teman-teman. Silakan yang mau berlebaran pakai giok Birma. Wah, mentereng. Skrap-skrap, tek-tek-tek. Ajib. Oke. Okay. Akan nih. 2 jutaan. 2,000. Kualitasnya iya. Udah lebih baik dari yang tadi. Lebih mantap. Nah, ini lebih besar lagi nih, Om. Agak besar lah. Oke. Okay. Enak. Tapi giwangnya waduh. Giwangnya ade. Sentang-senting, Widi. Ya. Pakai lebaran tumpah-tumpah airnya. Oke. Okay. Ikatan juga berat nih, Om. Berat. Perak okay. Cor. Cakep. Enak. Nah, kalau ini berapa nih, Om? Naik gope aja 2,5 aja. 2,5 juta. Oke. Okay. Jadi lebaran. Waduh. Mm-mm. Cakep banget nih, cuma 2,5 juta. Ijo-ijo. Benar, ijonya nih segar banget. Segar. Dan ini ada temennya. Ada temennya. Ini sama juga, Om? Sama ya. 2,5 juta. Sama ya. Oke. Silakan teman-teman nih. Waduh, ini giok Birmanya bagus nih. Asik, ajib. Soalnya nih kita pakai di indoor aja bagus nih lasternya. Waduh, mantep dah pokoknya mata benar. Bisa ini bisa melek-melek lihat nih. Kalau di outdoor cakep nih. Enak betul. Oke. 2,5 juta nih. 2,5. Oke. Kita ke baris kedua. Baris kedua. Waduh, ini dari jauh juga. Kristal banget nih soalnya. Mana nih? Kristal. Mantep itu mah. Waduh, keren banget nih.
Ajib. Oke, okay. Ini ruby nih Om ya? Mana? Ini. Itu ruby. Waduh. Pigeon, pigeon blood ya? Pigeon blood ya, oke. Okay. Merahnya kayak siem. Bener, merahnya kayak batu sintetis. Kayak batu sintetis, bener. Warnanya serem. Oke. Okay. Itu yang dicari. Oke. Okay. Tapi ini natural ya? Natural. Oke, okay. Kita lihat memonya Om. Ini memonya nih, itu. Oke, okay, silakan ya teman-teman. Ruby, okay. Rasa siem. Rata siem ya, oke. Okay. Star ruby sebenarnya, ini sebenarnya ada star. Ada star tipis. Oke, 4,5. Ya, warnanya red dalam kurung pigeon blood. Pigeon blood. Oke, okay. Treatment HC, Mozambik ya Om ya? Oke. Okay. Ngeri. Bener. Warnanya ngeri. Udah kayak sintetis, tapi natural ruby nih. Ngeri. Oke. Okay. Teman-teman nih, cakep nih. Ruby siam yang natural, nah ini dia. Itu dia, namanya siam-siam itu dia. Oke, mahal gak Om? 2,5 aja. 2,5 juta? Yeah. Oke, silakan teman-teman nih, sudah memo CGL. Size kantor, size enak ya. Iya, size kantor. Ini benar-benar kayak sintetis. Mantap itu. Tapi ini natural Mozambik. Oke. Nah, kita ke batu warna ungu. Cubung. Oke. Wah, ini clean banget nih. Clean. Waduh, cakep. 100% natural ya, ini belum okay. Dilap ya, nanti kita kalau memang cocok deal kita lapin. Kita lap ya, oke, okay. Lap bisa siap nanti. Garansi. Aduh, ini cakep nih. Peraknya mikro. Perak. Bodinya, aduh iya nih, kinclong banget nih. Lasternya cakep. Asik. Oke, okay. Berapa nih Om batu kecubungnya? 3.000. 3 juta? Oke, okay. Ini cakep nih. Cakep, clean. Kalau mau lihat langsung nih. Bersih, warna ya. Enak. Ungunya juga, aduh cakep. Buat lebaran, oh, pakai okay. Baju ungu. Benar. 3 juta aja nih, 3.000 aja. 3 juta. Oke. Okay. Plus memo ya. Iya. Oke, okay, lanjut Om. Siap. Ini ada kecil. Warnanya kuning. Iya. Yeah. Yeah. Tapi wah ini bagus nih. Cuttingnya bulat nih Om ya? Iya. Yeah. Round. Seger juga. Betul. Oke. Okay. Ini batu apa nih Om? Yellow Sapphire. Yellow Sapphire. Oke, okay, siap. Silakan teman-teman nih, Yellow Sapphire 2 karat. Size kantoran, cakep. Peraknya juga mikro enak, cakep. Oke, okay, lasternya cakep nih. Sri Lanka. Oke, okay. Oke. Okay, natural yellow sapphire 2,1 estimasi. Oke, okay, Sri Lanka treatmentnya HB ya. Okay. HB. Oke, okay. Kuningnya bagus, seger. Cakep kuning. Cuttingnya round. Sampai berapa nih? 3,5 aja. 3,5 juta. Yeah. Oke. Okay. Silakan teman-teman. Yang lagi nyari yellow sapphire. Kalau yellow sapphire yang clean. 3,5 juta aja. Lanjut Om. Siap. Kuningnya benar-benar kayak mantap, kayak golden citrine. Iya, kayak emas. Palmeria. Jadi ini citrine ya, Om ya? Citrine. Segi 4 lagi cuttingnya cakep. Cakep cuttingan, cuttingan. Iya, cuttingan dalamnya juga. Waduh, ocean. Keren banget. Warnanya benar-benar kayak emas. Cakep. Oke. Okay. Ringnya juga ring bikin ya? Betul. Handmade. Ya, natural palmeira citrine ya, Om. Palmeira citrine. 15 karat. 15. Oke, okay. Warnanya yellowish brown ya. Jadi yellowish. Coklat kekuningan. Iya. Seperti emas. Okay. Golden dia. Maksudnya. Hit only. Oke. Okay. Nah, ini yang disebut golden citrine ya, teman-teman. Golden citrine itu. Ada kuning, ada kecoklatan. Iya, benar. Ini warnanya besar lebih tua. Iya, ini batunya cakep nih. Cakep. Lebaran enak nih cakepnya. Lebaran enggak malu-maluin ketemu Pak RT, Pak RW. Mahal enggak nih? Mana? 4.000. 4 juta. Iya. Oke, silakan. Ringnya bikin ya itu ya. Iya. Mikro custom, bikin custom, pakai keranjang. Okay. Bawahnya pakai keranjang tuh cakep ya. Oke. Okay. Supaya enggak sakit di tangan, enggak lecet. Dan ini lasternya benar-benar lumayan semua. Bisa mata silo. Betul, ini indoor nih. Aduh, keren banget. 4 juta nih? 4.000. Oke, siap. Nah, lanjut Om, ini yeah, sama sambil, juga. Sambil. Oh, sama. Oke. Okay. Cuma beda cuttingannya aja. Cuttingannya aja ya. Oke, okay. Ini yang suka oval, teman-teman. Oval. Warnanya juga cakep. Warnanya ya cakep. Cuttingan dalamnya juga sama cakep. Ya. Cakep. Ikatan juga berat juga nih. Berat. Oke. Okay. Mikro. Oke, okay, sama ya. Natural palmeira citrine. Same. 15 karat. Oke, okay. Warna juga sama, yellowish brown, yeah. Hit only. Oke. Okay. Only. Oke. Okay. Ini citrine yang emas nih. Barang ajib. Iya. Asik barang. Wah, keren banget. Sampai berapa nih Om? Sampai 4.000. 4 juta juga yeah, sama? Oke, okay. Silakan nih teman-teman nih. Sami. Ada dua pilihan, satu oval, satu kotak. Oke, ya. Lumayan. Oke. Okay. 15 karat juga ya dia. Iya, 15 karatan. Oke, okay, lanjut. Nah, ini juga sama nih Om ya? Sama. Wah, tapi ini kuningnya juga lebih, apa nih? Lebih agak-agak gimana gitu, same. Lebih banyak kuningnya nih sepertinya. Lebih banyak kuningnya, lebih muda dikit ya. Nah, gitu. Tapi enak. Tapi lebih kelihatan emasnya nih. Itu dia dicari. Iya. Tapi mantep. Benar. Gede kecil same.
Oh, katingan dalamnya juga cakep. Cakep. Cushion dia. Iya, ikatan juga keren. Ringnya juga bikin. Oke, silakan. Menyesuaikan. Sama, natural palmera citrin. 9 karat, warna sama ya, yellowish brown, heat only juga. Oke. Okay. Pas deh buat lebaran mah. Benar. Ini kuningnya bagus nih. Enak cakep. Softnya jadinya bikin lebih terang nih jadinya. Iya, benar. Aduh, tinggal langsung pakai aja. Nah, kalau yang ini mahal enggak nih? 3,5. Agak lebih juta. Kecil keratnya ya. Oh, oke, okay. 3,5 juta aja. Tapi kalau buat laser, ajib. Benar-benar, silakan nih teman-teman nih. 3,5 juta aja nih. Yeah. Keren. Kita ke yang putih-putih dulu nih, Om. Siap. Oke, okay, yang pertama dulu. Siap. Nah, ini apa nih, Om, batunya nih, Om? Moissanite. Oke, okay, moissanite ya. Iya, betul. Oke, okay, jadi ini seperti berlian tapi man-made ya, Om. Man-made-nya itu simulannya berlian. Simulan berlian. Iya, okay. Kalau mau gaya-gaya nih mau lebaran pakai ini. Pakai ini aja ya. Seng. Oke. Okay. Plasternya enggak kalah. Plasternya enggak ya? Kalah sama okay. Berlian, cuma beda harga. Betul. Oke, okay, teman-teman ini moissanite. Pengganti berlian alternatif yeah. Ya. Iya. Yeah. Kalau ikatannya perak ya. Perak bikin. Oke. Okay. Biar mewah. Ini cakep nih. Iya. Yeah. Oke. Okay. Berapa nih, Om, masa naik? 1,5 aja. 1,5 juta? Hmm. Oke, silakan ya teman-teman. Murah meriah. Mirip-mirip berlian. Yoi. Oke. Betul. Tapi keren ya? Keren. Cakep banget. Lanjut, Om. Siap. Nah, siap, sekarang siap. Kita ke berliannya sesungguhnya nih, Om. Siap. Oke. Tapi ini kita lihat yang untuk wanita dulu nih, Om ya. Siap. Wah, ini berlian tunggal ya, Om ya? Berlian tunggal. Okay. 0,15 0,15-an deh. 0,15 karat. Yeah. Ini ketan perak, pinggirnya dikasih zircon. Cakep. Itu perak-perak platinum ya? Oke, okay, perak. Kalau perak platinum itu udah kayak emas putih. Oke. Okay. Jadi harganya lebih tinggi ya, Om ya? Daripada bukannya perak biasa nih, okay. Perak dicampur kayak paladium atau platinum. Jadi biar warnanya lebih putihnya okay. Lebih. Iya, benar nih. Mantap. Putihnya bagus nih. Iya. Yeah. Oke, okay, silakan teman-teman ya. Yang mau beli pasangannya. Iya, yeah, buat pasangannya. Ini berlian loh, jangan main-main. Berlian, bukan, kecil juga berlian. Ya, bukan zircon. Kalau mungkin, sayang sama ya, istri, kita lihat temuannya dulu. Nah, untuk buktinya. Ya, ini natural diamond. Yo. 0,15 karat. Yeah. VSI, good. Oke, okay. One piece natural diamond. Oke. Okay. Yeah. Jadi ini natural diamond. Mm-mm. Yang mau beli pasangannya, pasangannya. Atau hadiah. Betul. Hadiah lebaran nih mungkin. Iya bener. Cakep banget nih. Buat pasangannya. Berlian nih. Murah meriah. Nah, berapa, Om? 1,5 juta berlian. Oke. Okay. Silakan nih. Untuk pasangannya tercinta, silakan. Berlian 1,5 juta. Jangan ditawar lagi, Om. Ya. Jangan ditawar lagi. Itu murah bener. Bener, ini natural nih. Sudah memo lagi nih. 1,5 juta. Oke. Okay. Kegedean aneh kecilin. Oke. Okay. Kecil, aneh gedein. Oke, okay, resize gampang ya. Resize-nya free. Oke. Okay. Nah, ini yang menarik nih, Om, ada stok 3 nih. Ada okay. Stok. Kita lihat yang kedua juga. Iya, iya. Wah, ini sama. Sama. Tunggal. Sama. Oke, okay, pinggirnya zircon. Nah, kali ini peraknya perak biasa perak atau? Perak platinum. Oh, perak itu campur perak juga platinum. Ya? Mm. Oke. Okay. Sengaja aneh buatin, biar lebih kayak emas putih. Oke. Okay. Silakan ya, teman-teman. Benar. Perak platinum. Berliannya tunggal. Kita lihat memonya, Om. Ini memonya. Oke, okay, ini sama ya, kira-kira kami. 0,15 karat, good. Oke, okay, one piece natural diamond setting in ring, oke. Okay. Silakan lagi nih teman-teman yang mau beli pasangannya. Harganya berapa nih? 1,5 juta. Oke. Okay. Mahal. Berlian natural sudah memo CGL, silakan. Dan peraknya spesial nih teman-teman. Spesial itu. Okay. Nanti ngebedain deh perak okay. Platinum sama perak murni yang bener nanti disamain. Oke. Okay. Warnanya beda. Silakan nih 1,5 juta. Nah, ini ada satu lagi. Ya, itu perak biasa ya. Nah, yang ini. Kencin kawin tuh, okay. Koplo. Nah, ini perak biasa untuk wanita yeah, juga. Betul. Tapi berliannya tetap ya, Om, ya? Sama. Betul. Tunggal, oke. Okay. Ini pesisi cincin. Iya, nih. Ini pesisi cincin kawin nih. Cincin kawin. Atau tunangan, silakan yang mau ini dulu, nyimpen dulu. Sampai mau buat kayak begitu, sepasang asale. Oh, bisa pesan juga ya, Om, bisa, atau pakai perak platinum. Oke, okay. Silakan deh, teman-teman. Kan emas lagi mahal nih, kita betul. Pakai perak platinum aja. Oke. Okay. Kita lihat memonya dulu. 0,17. Natural diamond. Oh, ini lebih besar. 0,17 karat. Silakan teman-teman, ini lebih besar, cuman ini peraknya biasa. Perak biasa. Oke. Harga, Om? 1,5 aja. 1,5 juga. Oh, oke. Mahal. Silakan teman-teman, ini ada 3. Oke. Soalnya ini enggak stok setiap saat, jadi enggak jarang-jarang. Jarang-jarang. Buru-buruan aja nih.
Kalau kemudian lagi susah, lagi mahal. Benar. Ya kebetulan masih dapat yang hanya 1,5-an aja, silahkan deh. Betul. Lanjut Om. Siap. Nah, kita masuk ke berlian cowok nih Om ya. Stempel. Waduh. Aduh, nih. Cocok tuh berlian. Oke. Keren banget. Ini dari jauh biasa ya, lasternya cakep. Lasternya cakep. Ketan perak, oke ini perak buat juga nih. Ini kalau pengen mau diganti kerumahannya, nggak apa-apa nanti Andi ganti kerumahnya, mau didop didop. Oke, ini kebetulan kuning ya. Tapi kalau yang suka juga nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Ini jadi makin ini. Makin mewah jadi. Mewah betul. Keren banget. Oke, jadi ini berlian untuk cowok, silakan nih teman-teman. Iya, benar. Oke, jadi ini disebutnya fancy color diamond ya. Fancy color diamond. Very good. 9 pieces natural diamondnya. 9 pieces totalnya 0,6 ya Om? Iya 0,60 ya. Oke, 0,60 estimasi. Oke. Silakan nih, 9 pieces estimasi 0,60. Perak cakep. Iya benar. Oke. Sudah memo. Dan ini berlian nih teman-teman. Harga Om? 5.000. 5 juta aja? Oke. 5.000 aja. Silakan cepet-cepetan ya. Karena sebelumnya 6,5 juta aja langsung laku ya. Iya cepet banget. Cepet banget. Karena kalau beli berlian sekarang terus tau harga mahal ya. Aduh mahal banget. Okay. Mahal. Kalau nggak ada orang-orang kenal sama kita, kita nggak bakal bisa. Bisa dicek di toko sebenarnya. Ya. Ini kebetulan nih masih ada yang harga terjangkau nih. Benar benar. Kita lihat yang kedua. Boleh boleh. Stempel. Nah ini yang suka bentuk stempel. Waduh ini lasternya. Itu berliannya 1 karat lebih ya? 1 karat lebih total, oke. Iya. Yeah. Ikatannya bagus nih, simple. Cakep sih. Kanan kirinya cakep, simple. Wah ini totalnya banyak banget nih. 1 karat 60. 1 karat 60, oke. Okay. Ada 40 piece. Nah kita lihat dulu memonya. Nah ini natural diamond. Oh iya, 40 pieces, total 1,6 estimasi entering, oke. Okay. 40 pieces natural diamond, waduh. 40 pieces diamondnya. Waduh keren banget nih. Indoor, luster udah main ya? Enak. Kena matahari, waduh tambah. Tambah ajib. Tambah ajib. Oke, berlian cowok yang kedua, berapa nih? Koceng aja. 5 juta juga? Oke, pilihannya nih, silakan teman-teman. Yang mau lebaran pakai berlian. Wow, mewah betul. Cepet-cepetan, ini ikatannya juga custom. Bener. Bukan ikatan biasa. Oke, lanjut Om. Ini yang ketiga, berlian cowok yang ketiga. Bentuknya juga masih sama stempel. Tapi gede-gede. Iya. Oke, ini ketannya saya suka nih. Simple. Simple, cakep. Kanan kiri, ya. Beliannya cakep, lasternya. Iya. Waduh, laster juga main. Kita lihat memonya. Memonya. 1 karat 65 ya. Oke, natural diamond. Kalau ini lebih sedikit, 29 pieces, tapi totalnya lebih besar ya Om ya? Iya. 1,65 karat, oke. Aduh, keren banget nih. Yang mau punya berlian silahkan nih. Berlebaran dengan berlian. 1 karat lebih, 5 juta udah murah betul. Betul. 5 juta juga nih harganya. 5 juta juga. Oke. Okay. Waduh. 1 karat lebih. Silahkan nih. Ini semua cincin cowok berliannya 5 jutaan. 5 sudah jutaan memo aja. Semua. Tinggal pilih aja. Buru-buru dah. Iya. Jarang-jarang nih soalnya. Jarang-jarang. Susah banget nyarinya. Okay. Beneran. Oke. Okay. Silahkan teman-teman. Oke, Om, lanjut Om. Siap. Aduh, ini makin ujung makin agak up ya harganya ya. Dan ini menarik nih. Ini kita ketemu warna biru kayak nit. Nah, tadi kayak safir ya. Saya pikir ini safir. Ternyata ini kayak nit ya. Oke. Kayak kayak nitnya beda ya. Iya, ini originnya beda dia. No treatment. Ini body glass kristal ngaca banget. Warna-warna royal lagi. Iya, ikatan juga cakep. Oke. Natural kianit. Oke, ini besar nih, 5,3 karat, warna biru, no treatment. Nah, originnya ini nih yang Burma. Luar biasa. Bukan Burma, Australia. Myanmar ya? Myanmar. Oke, Burma. Jadi kianit dari Burma juga ada ya? Karena biasanya Australia, Nepal, dan sebagainya. Iya, Nepal, banyak lera Nepal. Ini Burma. Silakan teman-teman nih. Jarang-jarang ketemu kianit dari Burma. Dan ini yang kualitas bagus lagi nih. Kualitas bagus, super itu. Oke, silakan teman-teman kolektornya. Malaysia, Singapura nih jarang lagi nih jarang, kita ketemu. Jarang, itu susah. Dari Burma, silakan Burma dicoba cek lagi. Harganya Om? 7,5 aja ya. 7,5 juta ya. Oke. Sesuai kualitas nih. Kualitas. Iya. Dan ini besar nih, teman-teman. Kalau dari Nepal, dari Australia murah. Oke. Kalau ini memang dari Burma. Oke. 7,5 juta ya. 7,5 aja. Silakan, teman-teman. Buat lebaran. Oke.
Oke, okay, terakhir om, yang makin waduh, ini spesial nih. Spesial. Nah, dari jauh saya pikir ini orange safir atau paparaca nih. Iya, warnanya. Warnanya agak-agak pinkis ke kayak lotus juga. Iya. Tapi sebenarnya ini apa nih om? Ruby. Ruby. Dari mana? Burma. Ruby Burma. Iya. Waduh. Oke. Okay. Ruby Burma no hit ya. Nah, Ruby Burmanya aja udah serem denger ya. Dan ini no hit lagi om. No hit. Oke. Okay. Ruby Burma. Beratnya mungkin hanya satu krat ya. Satu krat. Warnanya ya pinkish red, merah-merah jambu, no hit. Oke, okay, no hit. Birma. Oke. Okay. Mm. Silakan ya. Mm. Kita semua udah tahu Ruby Birma harganya berapa. Kayak gimana gitu. Betul. Harganya gimana gitu. Yang hit aja udah lumayan dan ini no hit. Oke. Okay. Iketan perak ya. Cara perak mikro ya. Oke. Okay. Iya, siap. Batu terakhir om. Iya. Yeah. Ruby Birma no hit sampai berapa? Ani minta 10 aja. 10 juta. Oke. Okay. Harga kecil spesial juga pinter. Iya. Kalau gede bloon dengan kecil pinter. Ini Ruby Birma. Ini harga spesial lebaran nih. Oke. Okay. Harga spesial lebaran itu. Nih biasanya nih waduh. Harganya kan tahu sendiri. Bener. Bisa dua kali lipat ya. Tahu sendiri kan. Oke. Okay. Aduh nih silakan teman-teman kolektornya. 10 juta. 10 ribu. Nih satu keratan Ruby Birma. Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Soalnya ini lasternya cakep ya? Cakep. Nggak ngedop warnanya ya? Nggak ngedop, kristal. Dan ini no hit loh teman-teman. Oke, silakan 10 juta aja. Oke, Bang Mayan. Siap. Seperti biasa, harga gimana? Nih, gue sampe nangis. Oke. Nih, gue sampe nangis. Okay. Iya, tapi jangan salis-salis banget ya, aneh yang nangis ntar. Bener, nanti nggak bisa lebaran Bang Mayan. Nggak lebaran, aneh nggak usah beli baju ntar. Oke, silakan teman-teman nih yang mau kontak via WhatsApp atau lebih enak datang langsung nih. WA aja. Bener. Apalagi untuk berliannya nih kayaknya rebut-rebutan nih biasa. Buru-buru, cepetan. Kali ini cukup sekian dulu nih. Siap. Oke, seperti biasa. Siap. Semoga siap. Menambah pengetahuan. Oke. Intinya dan kapan-kapan kita update lagi. Siap. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum.